Assalamualaikum teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian. Pasti di antara kalian banyak banget kan yang cepet-cepet gak sabar pengen masuk sekolah lagi. Kok kapan sekolah lagi? Dan pasti di antara kalian juga banyak banget kan yang sering mengeluh. Tugas online banyak banget. Internet mau habis. Nah, ini nih teman-teman. Sebenarnya kalau kalian ngambil sisi positifnya, selama pandemi ini, selama kalian belajar dari rumah, seharusnya kalian gunakan untuk membuat ide-ide kreatif yang berguna bagi orang lain. Misalnya nih, mencoba resep makanan, membuat kerajinan, dan masih banyak lagi. Jadi pesan saya, kembangkanlah ide-ide kreatif dan selalu berpikir positif. Yang penting, jangan mengeluh dan jalani hidup kalian dengan semangat. Perkenalkan, nama saya Yuanita Aprilia, Ketua OSIS dari SMP Negeri 24 Semarang. Pandemi ini sedikit sulit untuk kita melaksanakan kegiatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Walau begitu, semangat 45 harus tetap kita kobarkan. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Juga saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Maha Esa serta Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Semarang Ibu Sri Wasetyastuti SPD MPD dan Bapak Ibu Guru yang telah mendukung dan membimbing kami. Kami dapat memenangkan juara 3 lomba videografi bersama rekan saya Syifa dari kelas 7H dan Hamid dari kelas 9D. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuanita, Ketua OSIS SMP Negeri 24 Semarang 2019-2020. Jangan lupa dukung channel YouTube kita ya. Like, comment, subscribe, and share. See you.